Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, korang boleh tengok tajuk yang video kali ni Aki nak cuba kamera baru. Aki dah lama sebenarnya nak cuba kamera yang lebih profesional. Aki ada dapat ini. Korang dah tengok tak? 1, 2, 3. For Aki Zulkifli ya, nampak? Kali ni kita nak cuba kamera yang berlainan sedikit. Okay guys, masa ni Aki pergi keluar dan Aki mencari kucing je. So, kita nak ambil gambar kucing. And inilah kucingnya. Tapi kucing ni macam tak nak bagi kerjasama. Dia jinak sangat pula. Dia datang dekat-dekat dengan Akil. Aki pun usap-usap dia dan itulah hasil gambarnya. Tak menjadi sangat. Tapi okay lah. So, Akil cuba lagi sekali. Kita set upkan dia ke sana. Aki kata jangan datang. Tiba-tiba dia datang lagi. So inilah gambarnya. Yang ni gambar masa jauh Akil ambil. So yang itu satu. Dan ada lagi satu yang ini masa di jalan bergerak lah. So gambarnya tak berapa jadi. So Aki cari lagi kucing yang lain. So bila kita kat sini, Aki jumpa ada kucing lain. Ha, masalahnya kucing ni takut Akil pula. Dia pergi lari daripada Akil. So tak dapat lah tangkap gambarnya. So dekat sini Aki jumpa banyak kucing weh. Ha, ni satu kampung ya kucing ni. So Aki dapatlah gambar dia. Sumpah lawa kan. Masa ni Aki menggunakan animal autofocus. So dia akan fokuskan betul-betul dekat haiwan-haiwan. Ha, macam ni kan, tengok. Boleh detect terus geng. Senang je nak ambil. Automatic terus ambil autofocus animal. Yang ini memang cantik weh. So Akil rasa yang inilah terpaling cantik Akil ambil gambar kucing. So korang tengoklah hasilnya. Ini dia. Wow, cantik tak? Nampak kabur-kabur belakang ni kan. Memang cantik sangat. Tengoklah siapa ambil kan. Okay next, Akil ambil gambar portrait pula. Yang bestnya dia ada eye detection autofocus, head and face detection autofocus. So kita tinggal ambil je and memang dia akan fokuskan sendiri. Yang ni Akil buat dalam auto mode. Okay, so memang senang sangat. Yang ambil ni Abang Syah. Dan inilah hasilnya. Cantik tak? Senang je nak ambil. Boleh lah, cantik kan? And then Aki cuba juga low light, lowkan dia punya brightness, lower down and kita ambil. Korang nak tahu tak, memang lawa sangat masa sunset ni Aki nak ambil. Korang nak tengok tak dia punya hasil? Tengok, okay. Ha, ini dia. Nampak tak betapa cantiknya pemandangan sunset ni. Memang cantik, ada burung-burung terbang. Masa ni waktu petang lah, Aki pun tak sangka gambar ni Aki yang ambil. Sumpah cantik kan? Buka. Oh, okay, okay. Slow-slow ya. Dalam ni ada kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Terpopong-popong. Wow. Oh my god. Korang boleh tengok ada banyak barang dekat sini. So, firstly mestilah ada Canon EOS R5. Yes, ini MVP kita. And then ada dia punya lens. Ada dia punya wire, ada dia punya battery, ada dia punya charger battery juga. So, ada banyak barang dalam ni. Mari kita pasang dulu satu-satu, okey? Kita ambil ni. Inilah kameranya. Uish, Aki tak sangka akhirnya Aki dapat pegang kamera yang orang profesional guna. Walaupun Aki ni bukan profesional sangat guna kamera, sebab Aki kan biasa rakam kamera buat vlogging je kan. Ini untuk profesional punya. So insyaAllah kita belajar perlahan-lahan lah ya. Setiap apa yang kita buat tu kita belajar sikit-sikit. So kita boleh combinekan dengan dia punya lens. Ni lens dia. Buka belakang and kita pasang. Pasang macam ni. Alright, dah pasang dah. Lepas tu macam ni. Kecekik, kecekik, kecekik. Okeylah, Aki nak pasang dulu apa yang patut. Okey, nak pasang bateri, nak cas semua. Lepas ni Aki akan tunjukkan korang. Alright, Aki dah pasang dah dengan dia punya tangi ni sekali. And then yang ini Aki tambahlah aksesori. Aki dah ada beli masa tu. So kita saja letak. Macam inilah kamera dia. Ambil macam ni. Kecekik, kecekik. Alright, so
apa yang Aki nak bagi tahu, dia ada 45 megapixel resolution. Memang tinggi weh. Boleh capture gambar sehingga 20 frames per second. Lagi satu, biasanya korang dengar 4K biasa-biasa je, tapi kali ni yang ini boleh rakam full frame internal 8K raw video. Betapa HD-nya video tu nanti. Dan kalau kita buat vlog biasa-biasa je lah kan, kalau nak ambil gambar ke nak buat video yang betul-betul professional, yang itu bolehlah. And dia perlukan banyak juga gig. So dekat tepi sini boleh masukkan satu CF Express card dengan SD card. Macam Akin ada SD card je lah yang biasa. Kalau yang besar tu dia mahal sikit lah. Harganya pun agak mahal sikit, tapi memang berbaloi lah sebab dia punya storage lebih tinggi and dia punya kelajuan pun bagus. So nak buka je, kita on dekat sini. Nampak tak? Dekat sini kan atas dia boleh on. Alright, kita on and kita buka. Wow, nampak tak? Ini dia punya, ini boleh touch screen juga. So dekat sini ada dia punya bahagian info, queue. Yang ni untuk tengok gambar. Ha, tadi Akil ada test sikit buat video, Akil cuba rakam-rakam. So dekat sini ada mode dia untuk record, ada scene intelligent auto, program AI, shutter priority, aperture priority, manual exposure, dan ni kita boleh program sendiri. Lepas tu ada juga yang ni untuk ambil gambar. Yang ni auto punya lah. Flexibility priority, program, yang kita ada shutter priority, aperture, manual, bulb, program, AI. Yang ini kita set sendiri macam biasa. So dekat menu dia pula ada ni lah semua benda ni, macam-macam setting dia ni. Korang tengok layar ISO dia semua kita boleh settingkan lah ya. Korang nak tengok tak? Contohlah Akil rakam diri Akil. Nampak tak perbezaannya dengan kamera biasa? Ha, nampak? Dia memang boleh betul-betul fokus. And yang bestnya Aki suka, dia auto detect kita punya muka tau. So macam kita ke kiri, ke kanan, wah, memang dia sentiasa akan fokuskan muka Aki. So memang sangat seronok lah. Ha, macam kita jalan, dia smooth sahaja eh. Ha, dia tak ada macam bergegar-gegar. Aki memang suka sangat lah. So korang pun dah tengok Aki gunakan Canon EOS R5 ni. So dalam banyak-banyak feature yang Aki paling suka kan sebenarnya, dia punya kamera ni, dia tak bergegar sangat. Ini Aki cuba fokuskan Aki punya tangan pula. Nampak tak? Terkeluar urat-uratnya. Okeylah, jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Jadi korang kalau berminat, rasa kami yang terbaik untuk korang, nak jadi videographer ke fotografer yang profesional, korang disarankan sangat. Aki dah cuba and memang terkejut lah sebab banyak sangat feature-feature dia yang best sangat-sangat. Bila Aki ambil gambar tu, Aki ni jujur yang gambar-gambar korang tengok tu, itu semua Aki yang ambil ya. Sebab Aki nak cuba macam mana Aki punya hasil tu. So Aki yang beginner ni dah ambil gambar selawat itu, apakan lagi orang yang professional. Apa-apa pun kita kena belajar banyak lagi lah berkaitan pengambilan gambar, penghasilan video, semuanya kita kena belajar lah. Okay, jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Kalau orang nak tahu lebih lanjut berkenaan Canon EOS R5, boleh tekan je link dekat description. Aki ada letak dekat pin komen pun ada. Okay, jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification, ting 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.